mouse dan joystick ataupun stick PS2 guys. Kita masuk ke controller, kita ambil game dan joystick, ambil hard shifter. Di sini kalian atur guys untuk pedalnya guys. Ya sebenarnya kalau untuk joystick dan potensio itu sebenarnya bagus guys, tapi untuk setirnya itu agak kurang apa guys, kurang respon guys. Jadi di sini saya berikan tutorial cara menggabungkan mouse dan joystick guys. Di sini kita ambil well, ambil hard shifter. Oke guys, kita masuk settingannya guys. Kalian buka folder dokumen Euro Truck Simulator 2 profil, terus kalian cari foldernya guys, kalian buka config dengan notepad guys, terus udah dibuka. Di sini kan belum ada setelan config-nya guys. Jadi kalau untuk melihat config-nya guys, kalian seret aja nih kontrol file kontrol SSI ini guys. SII ke folder config guys. Nah, di sini guys sudah keluar config-nya. Terus kalian cari yang namanya monster. Monster. Ini kan angka 0, terus kalian rubah jadi angka 1, guys. Ya, sebelumnya kalian sebelum setting ini kalian harus bikin profil baru di gamenya guys. Oke, kita keluar. Kita tes guys. Ya, kalian bisa coba di game kalian guys. Ini rel bukan hoa guys, boleh kalian tes, tapi kalian harus bikin profil baru guys. Setelah itu kalian setting untuk gas pedalnya semua guys, sama hub shifternya, terus kalian tekan controller dan kalian SCS sama control S untuk settingnya guys. Ini guys saya menggunakan mouse. Sebelumnya saya minta di subscribe ya guys, bila